full depan. Aku terjatuh begitu hebatnya. Ya ampun, Vin. Vin, lo gak apa-apa? Vini, anjir lu. Vini, are you okay, baby? Baby. Eh, lu barusan nabrak cewek gua. Wah, gak ada takutin lu ya. Aduh, no. Udah apa malaikat wanginya, ya ampun. Oh, jodoh kali ya. Tenang, udah gue foto plat nomor motornya, tuh lihat. Oh iya, ya ampun baunya sampai sini. Ya ampun Bian gimana? Bian, oh iya Bian ya. Oh iya, motor gue tarikannya nggak enak nih. Mau lo pakai balap lagi? Iya. Kapan? Besok. Ayo dong Rio, cegah gue adu balap. Oke. Kenapa sih cowok ini? Gak sadar apa kalau gue suka sama dia? Mas. Lo kenapa? Bau badan lo wangi. Hah? Iya. Parfum lo baunya enak. Iya. Gue gak pake parfum. Ya elah, lo tinggal bilang iya aja, kenapa sih susah amat. Siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ada. Saya mau jewer anak. Ayo, pulang. Pulang kamu. Oh. Ma, sakit. Pasti pulang. Aduh, tapi, Ma. Gak ada, tapi, ya. Ma, yuk pulang. Motornya gimana? Tinggal. Rio, nitip. Iya. Oh, jadi kamu yang namanya Rio? Iya, Tante. Saya Rio. Pantesan aja ya, selama ini anak saya udah berubah banget. Kamu udah nyuci otak anak saya, ya? Loh? Loh apa? Ngaku aja. Larissa ini makin kesini makin gak karuan setelah gaul sama kamu. Ngerti? Udah, ayo pulang. Aduh, Mama. Mamanya sakit, Ma. Mamanya tahu, Mama. Mama tuh boleh nyuruh aku pulang. Tapi gak kayak tadi gitu dong, Ma, caranya. Kan aku malu dilihat orang, Ma. Aku ini udah bukan anak kecil.
kecil. Justru kamu bukan anak kecil, kamu harus lebih dikerasin. Mama heran sama kamu. Kamu tuh gak bisa ya bersikap kayak anak perempuan normal lainnya. Emangnya mama pikir aku ini gak normal? Enggak. Masa kamu datang waktu itu ya, datang ke acaranya Tante Lisa, pakai kebaya, terus bawahnya celana jeans, pakai sepatu boot? Larissa, kamu benar-benar gak menghargai Tante. Kamu tahu gak sih, mama didiemin sama si Tante Lisa itu sampai berapa lama? Mama didiemin sama Tante Lisa itu sampai satu tahun loh. Gara-gara kamu pakai baju kayak gitu. Udah sih, Ma. Kan yang penting, IPku itu selalu bagus. Aku gak bolos kuliah, aku gak nyusahin mama. Duh, ngomong sama kamu tuh emang susah. Karakter itu juga penting. Aduh, mama malu tau gak? Orang-orang di luar sana mungkin bisa berpikir kalau kamu itu titik. Larissa! Tunggu! Lisa! Lis! Tunggu mama! Ini semua salah mama. Karena semenjak pergian papa, mama harus kerja. Dan meninggalkan Larissa sendirian dititipkan di rumah Kak Elsa. Yang anaknya laki-laki semua. Dan sekarang, dia jadi kelaki-lakian, Pa. Sukanya naik motor, Pak. Bandel, gak mau dengerin aku, Pak. Halo, Yo. Aduh, gue mau minta maaf banget ya soal tadi. Gue bete sih sebenarnya, lagi nyokap gue bikin malu tau gak sih? Lu masih kayak gitu depan orang-orang, kan gue malu. Namanya juga orang tua, Sa. Ya, mereka pasti kepengennya yang sesuai sama keinginannya mereka. Iya sih, iya. Ya, tapi kan lu tahu kan? Mama gak suka ya kamu deket-deket sama anak bengkel itu. Mama, ini tuh apaan sih? Loh bang, habis teleponan kok malah bengong sih? Jangan-jangan habis diputusin sama pacarnya ya? Apa jangan-jangan dilarang ketemu sama calon mertua lagi? Iya gak? Iya. Sie, Rio. Ya, Ton. Lo lanjutin motor ini dulu ya. Gue mau selesaiin motor Larissa. Lari, Bang. Kalau Larissa minta dipanggil lari. Gimana sih, Bang? Masa nggak tahu kakak sehatin sendiri? Pare. Yo. Rio. Cinta sama kamu. Tapi aku gak mungkin nolak keinginan kedua orang tua aku, Rio. Mereka tuh gak yakin kalau aku tuh bisa hidup sama kamu. Harapan mereka tuh besar, Rio. Aku harus menaikkan derajat keluarga aku yang lagi turun, Rio. Maafin aku ya, Rio. Sana! Masuk! Masuk! Enggak, Rio! Sana! Enggak, Pak! Masuk! Rio!
Diam kamu. Papa, tunggu Pak. Masuk. Papa, Rio. Papa bilang masuk, masuk. Diriku. Walau terus ku coba langkah kita tak senyawa. Mimpi buruk lagi gua. Sama tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua cinta kita dan akhir dari cerita yang kita. Aku harap kamu nggak usah ke bengkelnya si Rio ya. Ya nggak bisa dong Ma, aku tuh terlanjur udah ada janji sama orang hari ini. Kamu gimana sih, sekali aja nurutin Mama. Kenapa sih? Ma, aku tuh bingung deh sama Mama. Mama kan yang ngajarin aku biar nggak bohong, biar nggak ingkar janji sama orang. Terus sekarang Mama mau nyuruh aku bohong, biar aku bisa batalin janji sama orang. Duh, ngomong sama kamu tuh emang ngebantah terus. Mama jadi nggak nafsu untuk sarapan. Kalau gitu Mama berangkat aja. Ya udah. Hati-hati. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lula, di mana kamu sayang? Kakak udah di depan kampus kamu nih. Ya. Lula, ya kakak ada urusan bentar ya. Yaudah, dadah. Halo, apa kabar? Masih inget kan sama aku? Aku cewek yang waktu itu kamu bantuin waktu aku lagi keserempet motor terus hampir ketabrak motor kamu. Kamu masih muda tapi kok udah pikun sih. Tapi nggak apa-apa sih, aku kebetulan aja lewat terus lihat motor kamu dan aku cuma mau ngomong makasih sama kamu. Tunggu. Tapi gue nggak ngerasa pernah nolongin lo. Gue juga nggak pernah ngerasa pernah nyerempet lo sih. Enggak. Waktu itu kalau kamu inget ada cowok yang ngehajar kamu karena dia mikir kamu nabrak aku. Ingat gak? Pasti inget lah. Oh iya. Gua iyain aja deh, daripada panjang. Oh iya, sebagai ucapan terima kasih aku ke kamu, aku mau ngajak kamu minum kopi. Mana? Deket sini aja. Ya. Iya, Sa. Yuk, ini gua udah di bengkel, motor gua mana? Gua pakai bentar ke kampus. Tuh, gua udah adu balap lagi. Lo bisa nganterin nggak ke tempatnya Jody? Ya ntar ya, habis jam kuliah. Ya udah oke, nggak apa-apa. Ton, kunci motor Rio mana? Gue mau pakai motor dia aja nih. Tapi udah bilang Bang Rio kan? Lo bawel banget sih, kayak nggak tahu gue aja. Udah buruan, mana kuncinya? Ya itu masih nyantel di situ. Nyantel? Tuh. Oh iya, nggak lihat gue. Ya udah, gue jalan dulu ya. Ya udah. Wah, ugal-ugalan banget tuh orang. Tapi kok kayaknya gue kenal tuh motor sama jaket ya? Itu kan yang kemarin nonjok gua itu. Wah. Ini pembalasan buat yang kemarin.
mukanya si cowok tengil ini. Waduh, cewek. Cakep lagi. Mbak, bangun mbak. Mbak. Aduh, jangan-jangan. Yo, Jody. Hey, bro. What's up? What's up, man? Larissa mana? Larissa, lu tanyain, bro. Belum datang. Lah bukan janjian sama lu. Itu dia, gue itu udah dari tadi nunggu di sini. Tapi lu lihat aja sendiri. Orang yang belum datang. Tumben banget. Panjang umur kan? Telepon tuh bocah. Lo di mana? Hah? Di klinik. Susah. Pasien atas nama Larissa ada di mana? Masih di ruang periksa, Mas. Di sini silakan masuk. Oke, makasih ya, Sus. Sa, lu enggak apa-apa? Perut lu kenapa? Hah? Gue tadi ditonjok orang. Ditonjok orang? Kok bisa? Siapa orangnya? Ya udahlah, enggak usah segitunya. Gue enggak apa-apa kali. Gue tadi cuman pingsan aja kok. Pingsan lu bilang cuman? Sa, itu bahaya. Yuk, panggil gue Larry. Astaga, lu lagi kondisi kayak gini, lu masih ngeribetin masalah nama panggilan. Itu dicek dulu. Lu udah diobatin belum? Udah kok, udah. Yang bener, lu jangan sepelein itu. Walaupun cuma perut doang, lu gak tahu lo di dalamnya kenapa. Ya ampun, segitunya Rio mikirin gue. Rio itu sebenarnya suka sama gue atau enggak sih? Woi. Kok malah ngelamun sih? Iya. Serius, kalau sampai lo kenapa-napa, lo tuh ngebahayain orang-orang sekitar lo tau gak? Dimarahin sama nyokap lo. Yaudah, gue bayar administrasi dulu. Yuk, gak usah jangan. Kenapa? Gue nanti bayar sendiri aja. Yuk. Sa, kata kasir. Udah ada deposit untuk biaya pengobatan lo? Apa yang nolongin lo udah bayarin lo? Gak tahu. Dibayarin semua maksudnya? Iya. Malah masih ada sisanya, mau lo ambil? Ya enggak lah, apaan sih lo? Oh iya, kata susternya juga orang itu nitipin motor di halaman klinik. Lo pakai motor gue? Ya iya, kan abisnya motor gue masih lo pakai. Ya udah gak apa-apa. Ntar gue telepon Tony deh. Gue suruh dia ngambil motor. Lu gue anterin pulang ya. Gak usah yuk, jangan. Gak usah ya. Kenapa? Nanti nyokap gue malah ngomel. Resiko gue. Sebelum kau ada. Tak mengenal Linda. Sumpah, gue benci perasaan ini. Sebenarnya gue gak mau jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu gak asik. Nahan perasaan. Gak bisa jujur karena gue gak yakin kalau Rio juga suka sama gue. Tapi gue ngerasa nyaman ada di samping Rio. Ya meskipun dia gak tahu sih perasaan gue. Karena sesungguhnya aku
berdaya menginginkanmu tuh dekat denganku. Makasih ya. Ngapain kamu kesini? Ma, Mama jangan jutek gitu dong, Ma, sama Rio. Rio ini abis nolongin aku. Aku tadi tuh di jalan ditonjok sama orang. Pingsan sampai masuk ke klinik. Apa? Kamu ditonjok sama orang? Aduh, 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 aduh. Anak semata wayang Mama. Kok bisa sih? Gak ada apa-apa. Sakit. Apanya sakit? Kamu ini ada-ada aja. Kamu ini bandel aja dan susah dibilangin. Siapa yang berani nonjok kamu? Kasih tahu sama Mama. Biar Mama yang hadepin. Tante. Apa? Kamu juga bukannya nolongin Larissa. Kamu itu harusnya jadi pengaruh yang baik buat Larissa. Bukannya bikin tambah dia hobi balapan, terus bisa ditonjok sama orang. Aduh. Iya, Tante. Saya yang salah, maaf. Iya, kamu tuh emang salah. Harusnya kamu bertanggung jawab sama Larissa. Dia itu gak boleh terluka seujung kuku pun. Tahu gak kamu? Ayo masuk, Ma. Udah? Apa lagi sih? Udah. Ayo, ayo masuk. Mama, mau ini masuk gitu-gitu, ah. Kamu lupa, kan? Ayo. Jadi lo udah ketemu nih sama cowok itu lagi? Udah. Dan lo tahu, dia tuh bener-bener ganteng, terus harum. Ya ampun, itu cowok banget pokoknya, jadi kayak gitu. Terus apa, cumannya dia agak diem gitu, tapi diem itu artinya dia cool kan, cool banget jadi cowok. Aduh, nah, terus lo dapetnya nomor teleponnya enggak? Ya ampun, kenapa nggak dapet sih? Soalnya waktu itu dia langsung buru-buru ngangkat telepon gitu. Hah, nih sekarang dia itu sekampus kan sama sepuluh kan. Ya udah, kalau gitu lo suruh aja si Lula cari nomor teleponnya dia. Ya kan? Bener banget. Lo itu emang otaknya gimana ya? Pinter banget ya. Kemarin fotoin plat nomor motornya dia, terus sekarang ngasih ide kalau minta ke Lula. Aduh, oh my God. Gue cinta banget sama lo. Oh, cukup. Pangeran gue. Ini ada kiriman atas nama Larissa. Oh, oke. Okay, terima kasih. Ini Bu, tolong ditantangin. Kasih ya. Kasih, Bu. Lisa! Ya, Ma. Ini ada kiriman buat kamu. Kiriman? Apa nih? Kamu gak ada perayaan apa gitu hari ini? Enggak, gak ada. Siapa Bian? Kamu gak tahu siapa yang ngirimnya? Enggak, Ma. Jangan-jangan dari fans lomba balap liar kamu itu. Makin gak bisa dibiarin nih kayak gini. Ini Mama apaan sih? Mama tuh cemburu. Aku punya fans terus Mama enggak gitu. Ih, kamu tuh lawan aja. Mama ngantar dulu lah kalau gitu. Ya udah. Hati-hati. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tono, ayo jalan. Esa. Panggil gue Larry. Iya. Lo ngapain disini, bukannya masuk aja? Buat lo. Apaan tuh? Ya, lo buka aja. Oke.
doang. Gue rasa kemarin emang gue kegeeran, gue pikir dia perhatian sama gue. Yang mana ya nomor motor yang dicari Kak Vini? Nah ini dia nih nomor motornya. Tapi bener gak ya? Kak. Ya? Boleh numpang nanya gak? Boleh. Ini motor siapa ya? Ini? Iya. Motornya Larry. Larry? Iya. Anak fakultas elektro. Dia sih jarang nongkrong di kampus. Tempat nongkrongannya di Cafe The Bike. Oh gitu. Yaudah deh Kak, makasih ya. Iya, sama-sama. Oh Lula, kamu tuh emang ya sepupu kakak yang paling bisa diandelin. Mwah sih. I love you. I love you too. Makasih ya. Ya iyalah, apa sih yang gak buat kakakku tersayang. Aduh. Makan. Jadi kapan nih kita ke Cafe The Bike? Gue sih maunya minggu ini, mau banget. Tapi cuma gue lagi sibuk banget, tugas lagi banyak, lagi numpuk. Gimana ya? Pokoknya gue usahain secepatnya, oke? Okay? Sekarang makan, karena kita udah dapet informasi di Lula. Sendiri dua jurus cinta yang kau berikan cukup untuk aku bertahan, satu untuk merasakan cinta, dua untuk memikirkan masa depan. Tak mungkin aku berpaling mencari cinta. Bian lagi? Itu Bian juga. Jangan-jangan si Bian itu naksir sama kamu loh. Ih, Mama. Ogah. Ogah gimana? Ya ogah lama, tahu orangnya yang mana aja enggak. Masa naksir-naksir aja? Beli kue sama bunga kayak gini itu enggak murah loh. Kalau cowok enggak ada harapan, ngapain dia repot-repot bawain kamu barang-barang kayak gini? Kalau cowok suka sama kita, dia bakal ngasih kita sesuatu gitu, Ma. Ya iyalah. Kayak papa kamu dulu. Dia selalu nyelipin coklat di tasnya Mama. Terus, papa kamu itu kan pinter masak. Jadi, hampir tiap hari dia bawain makanan ke kosan Mama. Papa kamu itu pria yang paling baik. Paling romantis yang pernah Mama kenal. Tapi sayang. Mama. Tunggu loh. Ma. Ya Mama kan. Mama kok jadi sedih gini sih, Ma? Mama jangan nangis dong. Mama jadi inget Papa. Iya udah Ma. Udah ya. Ma. Tadi lagi ngomongin bunga sama aku. Ya. Mama. Mama nih, enggak seru ah. Kamu enggak bisa jemput aku hari ini. Perasaan kamu beberapa hari ini enggak bisa jemput aku terus deh. Kenapa? Aduh, aku enggak bisa. Ini kerjaan aku masih banyak. Kamu harus ngertiin aku dong, ya. Gini aja deh. Besok malam minggu, kita makan di luar. Kita candlelight dinner. Oke, baby? Kamu boleh milih deh tempatnya mau di mana. Terserah kamu. Oke? Ya. Yaudah. Kenapa? Enggak nih, aku sebel banget. Dian itu sekarang kira-kira ini udah gak bisa diajak pergi lagi. Soalnya gak punya waktu buat aku. Kenapa ya? Nah, sabar aja. Slow. Sabar. Yuk.
terus-terusan ngirimin makanan sama bunga kayak gitu ke gue. Ih, suka kali sama lo. Emangnya kalau lo naksir sama cewek lo kayak gitu juga? Enggak. Perasaan gue udah temenan lama, tapi gue gak bisa nebak isi hati dia. Apa gue temuin Bian aja ya? Dan gue ajakin aja dia kesini, biar Rio lihat dan kali aja dia cemburu. Ide cerdas. Aku lelaki terbaikmu. Makasih ya kiriman bunga dan kuenya. Kapan kita bisa ketemu? Larissa. Serius nih? Oke. Nanti malam kita ketemu ya. Larissa. Eh, makan dulu, Gi. Gila lo ketawa-ketawa mulu dari tadi. Kau pasti menyesal. Aku lelaki terbaikmu. Ku selalu menyayangimu. Larissa kan? Aku Bian. Nonjok gue kan? Iya. Aku emang salah. Makanya selama ini aku selalu ngirim bunga dan kue buat kamu sebagai wujud permintaan maaf. Kenapa lo gak langsung aja minta maaf sama gue? Aku takut. Apa? Takut? Jadi cowok kok cemen sih? Iya, aku emang cemen. Aku cemen karena aku gak mau bidadari kayak kamu harus marah-marah saat tahu aku yang bikin kamu celaka. Tunggu, tunggu, tunggu. Lo bilang apa barusan? Bidadari? Iya. Gue gak salah denger kan? Enggak, kamu gak salah denger. Karena di mata aku, kamu itu udah kayak bidadari. Kamu cantik dan kamu apa adanya. Dan aku suka itu. Lebay banget sih lo. Bisa aja. Enggak, enggak. Aku serius. Terus lo juga yang bawa gue ke klinik pas gue pingsan? Iya, dan aku juga udah bayar semua biaya pengobatan kamu. Dan waktu itu juga aku udah minta tolong orang buat nganterin motor kamu ke klinik. Oke. By the way, lo kerja? Kerja. Di mana? Di perusahaan pertambangan. Oh, engineer? Iya, di bagian penghilangan minyak. Kamu? Gue masih kuliah kebetulan di elektro. Teknik elektro? Oh, bisa sih, kebetulan perusahaan aku juga lagi butuh tuh mahasiswa magang buat elektro. Gue masih semester 5. Gak apa-apa, aku bisa nunggu kok. Terus kegiatan kamu selain kuliah apa? Ke bengkel? Emang kamu paham dunia-dunia perbengkelan gitu? Ya kebetulan emang gue suka sih, hobi. Gitu. Ada bengkel sendiri? Bengkelnya sebenarnya punya teman, cuman gue emang sering banget di situ bantu ngotak-ngatik motor gitulah. Berarti bisa dong kapan-kapan aku main ke bengkel kamu? Boleh, boleh aja, boleh banget. Kalau misalnya lo emang libur atau lo kosong, boleh aja main. Besok, besok aku libur. Ya udah, gak apa-apa, boleh. Gini deh, nanti gue kirimin alamat bengkelnya ke WhatsApp aja gimana? Oke. Besok ya? Ya. Permisi, Mas. Pagi. Mas, sorry. Bengkel masih belum buka, nanti aja baliknya agak siangan. Oh, no, it's fine. Gue kesini udah janjian sama Larissa.
Oh. Larissa belum datang. Tunggu aja. Janji mau pergi sama mama. Aduh, Ma, gak bisa. Aku udah ada janji sama teman di bengkel. Mau pergi sama Rio, ya? Udah deh, Mama, nih apaan sih? Aku udah ada janji nih sama orang di bengkel. Ya, 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 ya. Dah, dah. Muah, muah. Dadah, Mama. Gemesin banget sih itu anak. Hai. Aduh, sorry ya, tunggu lama. Jadi udah siap mau ikutan gue ngebengkel di sini. Siap. Oke. Motor kamu taruh sini aja. Kamu balik bareng aku naik mobil, ya? Jangan-jangan, gak usah. Gue tetap balik naik motor aja sendiri. Gak apa-apa kok. Atau gini deh, gimana kalau gue naik motor tapi gue ikutin mobil lo dari belakang? Kebalik kali, yang ada aku ngikutin motor kamu. Karena kamu yang naik motor, aku naik mobil. Ya sama aja. Sama aja ya? Ya sama aja, ngikut-ngikutin juga. Rio, gue balik ya. Oke. Mas Rio, makasih ya udah dibolehin nemenin Larissa di sini seharian. Balik dulu, Mas. Bawain sampai depan. Oke. Bisa enggak? Oh, iya, bisa. Yuk. Juga. Udah, sampai depan situ aja. Bang. Lu cemburu ya sama Bian?
So tau. Ya tau lah. Lu tuh kadang gak suka sama Bian, ya kan? Makanya bang, kalau suka sama Larry, bilang langsung. Jangan dipendem, terbaper loh. Oh. Sakit kali bang. Masih gak kuat. Jadi ya, gue tuh sebel banget. Sekarang tuh Bian begitu gue mau ngajak dia pergi, kayak dia sibuk sama dunianya sendiri. Kenapa ya? Kayak gak punya waktu gitu buat gue. Dia udah punya feeling kali? Belum. Feeling apaan maksud lo? Kan lo emang udah punya rencana buat mutusin dia? Ya iya, punya rencana buat mutusin dia, tapi gak sekarang juga. Gak mau gue putus sama dia sekarang, belum waktunya. Ya udah kalau gitu, lo cari kesibukan aja. Lo kan bisa nyibukin diri lo sendiri. Kesibukan? Kesibukan apa maksud lo? Lo lupa ya sama itu pangeran bermotor lo? Lo kenapa lo ketawa gitu? Tapi lo lucu sih, setiap gue ngomong pangeran bermotor, lo pasti senyum-senyum sendiri deh. Ya gimana lagi? Abis kalau lo ngomong itu, gue langsung kayak inget dia gitu. Kan aromanya itu bener-bener masuk ke mata, ke pikiran, terus ke hati gitu. Bener-bener jadi terngiang sama dia cuy. Ya kan, kalau gitu malam ini juga kita ke Cafe The Bike ya. Oke sih, oke. Oh, lo masih ingat tempat ini? Kirain udah punya cowok baru jadi lupa. Apaan sih lo? Bukan cowok gue kali. Bukan cowok lo tapi ngintilin tiap hari. Mau pesen apa? Gue pesenin. Apa aja sih bro? Okay. Mie ya, mie. Iya. Yeah. Yeah. Eh bro, gue minta ya. Pagi kali. Ya, berarti lo cowok gue juga dong. Lo suka ketemu sama gue tiap hari. Apaan sih lo mukanya serius gitu? Biasa aja kali. Lo bercanda doang. Ra, ini bener tempatnya, hah? Ya ampun, lo mau gak sih jadi ketemu sama cowok itu? Ya iya kak, mau banget. Ya udah lo jangan banyak nanya, kita tanya aja sama masuk itu yuk. Oh ya udah, oke. Okay. Hai. Mas, Mami sih mau nanya. Ya. Kenal Larry? Larry? Iya. Kenal. Ada apa ya? Dia ada di sini. Ada. Itu. Kok sama cewek sih? Mana gua tahu. Lo tanya aja sama mas-mas yang ini. Mas, pacarnya si Larry? Iya, itu Larry. Enggak, itu loh, cewek itu. Oh, cewek itu. Itu namanya Larry. Cewek itu namanya Larry. Ya ampun, jadi selama ini kita salah target dong. Enggak. Tapi waktu di kampusnya si Lula, beneran cowok itu. Nah, kalau cowok itu namanya Rio. Oh, Rio. Yaudah, ya, Rio. Kalau gitu gue kesan dulu ya. Yeah. Oke, good luck ya. Kamu nyari Rio juga? Enggak. Halo. Oh ini? Rara. Bro. Hai. Hey. Masih ingat aku? Oh iya. Kamu apa kabar? Baik. Siapa sih cewek ini? So akrab banget. Bangkunya kosong. Aku boleh duduk? Silakan. Ya. Ya ampun, kita udah lama banget loh gak ketemu. Masa sih? 4 hari gitu kita gak ketemu. Oh. Iya. 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 Oh, hey. Jadi kamu suka nongkrong di sini? Oh iya, sering. Tempatnya teman gue, Jody. Oh, hai. Gitu. Tinggal di mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Masih kuliah? Enggak. Oh, enggak lulus? Enggak juga. Oh, enggak juga? Enggak, aku udah kerja. Oh, udah kerja. Oke. Ini enggak ada minumannya. Oh, no. Nanti aku pesen minuman, ya. Oke.
Yang paling enak ya? Yang enak. Beres. Bengkel kamu, Rio. Udah lama punyanya? Lumayan. Ya, kecil-kecilan lah buat bantu gue bayar kuliah. Kamu jadi orang kok ngerendah banget sih? Oh, enggak. Gue serius. Gue dulu juga pernah ikut kerja di bengkel orang lain. Saya harap kamu jangan ketemu sana lagi. Karena sana sudah diketemukan sama laki-laki lain lebih pantas daripada kamu. Kepadamu menginginkanmu membalas cintaku. Pak, saya mungkin memang gak punya harta, tapi saya punya cinta yang bisa membahagiakan sana. Hidup bukan hanya cinta, tapi juga materi untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Saya lebih berpengalaman daripada kamu. Membalas cintamu. Oh, rasakanlah cinta. Kenapa? Sorry. Sa. Gue pikir lo gak datang. Sejak kapan gue pernah absen dari bengkel ini? Gue boleh minta tolong gak ambilin toolbox? Minta tolong gak? Tanya aja sama si Tony. Rio, itu montir kamu. Mana? Tadi? Oh, bukan. Dia bikers. Dia iseng aja jadi montir di sini bantu-bantuin gue. Anak orang kaya tuh aslinya. Cantik sih. Walaupun agak tomboy. Waduh, ini bisa berapa ini? Kalau misalnya dia atau Rio saling suka. Rio, kamu udah makan belum? Oh, gampang. Gue tinggal di sini kok. Kalau lapar tinggal ngambil. Oh, kamu tinggal di sini? Iya. Yeah. Berarti besok aku main lagi ke sini terus aku bawain kamu makan ya? Iya, yeah, terserah. Oke. Okay. Kamu besok mau dibawain apa? Ini cewek kayaknya suka sama Rio deh. Terima kasih. Alak banget sih, Lar. Giliran sama gue aja lo sok jaim. Ini sama cewek baru kenal aja. Deket-deketin, pegang-pegang. Ngitan besar lo. Ya, dia kan tamu. Lo kan orang dalam. Diam deh. Hai. Hai. Harus di sini lagi tempat ketemunya. Ya, kebetulan gue emang suka aja sih ke sini. Tempatnya enak buat berenang. Enak juga buat nembak orang. Dia senyum. Jangan-jangan dia ngasih kode ke gue biar gue nembak dia. Ide lo bagus juga sih. Jadi kamu emang ada rencana buat nembak seseorang, apa malah kamu yang pengen ditembak? Sebenarnya gue emang pengen nembak seseorang, tapi gue gak berani. Beraniin aja, orangnya baik kok. Yakin? Yakinin aja. Dia juga lagi nunggu ditembak, malah kalau enggak dia yang bakal nembak kamu duluan. Masa sih? Enggak. Gue tuh kenal banget sama orang ini. Dia tuh cuek banget, orangnya dingin gitu loh. Belum tentu juga kan dia suka sama gue. Kita mau ngapain sih kesini sebenarnya? Ya, gue pengen ada teman ngobrol aja. Kalau enggak kita balik aja deh. Gue mau pulang, udah malam juga. Ntar dicariin lagi sama nyokap gue belum izin. Yuk. Apa
Males banget sih gue. Udah bela-belain ninggalin kerjaan. Kesini cuma ditinggal pergi. Mana dia mau nembak orang lagi. Dia mau nembak orang. Waduh, terus aku... Terus gue gimana dong ntar? Wah, enggak bisa dibiarin nih. Pulang juga. Kamu sampai kapan kamu pulang malam kayak gini terus? Udah ya. Mesti dibahas. Oke? Okay? Ya mama ya. Mama cantik. Dah. Yuk masuk mah. Malam. Tuhan. Cepet kasih kesadaran buat anak saya Tuhan. Kebesar. Kayaknya gue perhatiin lo makin akrab aja ya, makin deket sama pelanggan baru lo yang cewek itu. Biasa aja gimana? Gue kan ngeliat kali. Lo tuh perlakuannya beda kalau sama dia. Ya kita kan harus baik sama pelanggan. Ya udahlah, terserah lo aja lah. Gue udah kelas. Oke. Oh, Rio mana? Tadi masih ada urusan dulu katanya di kampus. Oh, itu temennya udah datang. Iya nih, aku bawain masakan buat Rio. Mumpung lagi anget. Bisa aja dia pakai bawa makanan. Udah lama? Oh enggak, kok masih baru. Oh ya Rio, aku bawain kamu makanan nih spesial. Mau masih anget, dimakan yuk. Iya, nanti ya. Loh, jangan nanti. Ini pupung lagi anget, ini spesial loh. Resep dari nenek aku buat kamu. Ayo dimakan yuk. Iya. Gini deh, dapur kamu di mana? Aku bukain ya. Ada, masuk aja ya. Nanti belok kiri. Oh iya udah. Di belakang ya. Ya udah, aku bukain buat kamu ya. Yeah. Oke. Okay. Nyonya bengkel baru tuh. Baru calon nyonya. Mas amat sih sini gerah. Ya kipasan dong, kipas. Gerah kan? Kipas mana kipasnya? Rusak. Aduh. Ada yang jealous. Lo kenapa sih ketawa-ketawa mulu? Lucu aja, Bang. Oke, udah jadi. Oke. Ini aku buatin juga buat teman kamu. Iya, makasih ya. Karena kan gak boleh aku cuma peduli sama kamu kan, sama teman kamu juga. Oh iya. Gitu, aku suapin ya. Oke, gak usah repot-repot. Kamu kenapa? Kamu sakit? Aku beliin obat mau. Mules ya sama kamu. Teman kamu mules. Iya. Apa yang harus aku lakukan agar kau mau mengerti ini dan itu telah ku lakukan tapi kau tetap cemburu. Kalau begini aku bisa jadi gila. Bisa gak kerjanya lebih hati-hati? Terbal. Lo bisa gak kalau ada masalah pribadi gak usah dibawa-bawa ke tempat kerja? Halo?
gue ngomong sama lo. Dia kenapa sih? Lah, masa Bang gak tahu? Apaan sih? Gak jelas gini. Kalau begini aku bisa jadi gila. Aku bisa jemput lo. Gue abis kuliah gak ada acara sih. Ya udah, yuk. Oh, jadi sekarang mainnya udah jemput-jemputan nih? Halo? Ya udah bisa. Bisa-bisa, oke. Okay. Aja yuk. Nggak usah lah, Bi. Enak kok di sini. Nyantai lagian. Ya udahlah. Sa, aku boleh nanya sesuatu nggak? Tanya aja. Siapa sih sebenarnya yang pengen kamu tembak? Pelan-pelan. Pelan-pelan, makanya. Kok lo tiba-tiba nanya kayak gitu sih? Ya gak apa-apa, penasaran aja. Siapa sih? Ya, rahasia lah, itu kan privasi gue. Kerjaan. Jadi aku beneran gak boleh tahu orangnya siapa? Ya iyalah. Wah, itu rahasia. Ton, mana sih tuh bos lo? Lama banget gak balik-balik. Belum, ntar lagi juga balik. Ini dia ya? Dari gue keluar tuh tadi jam makan siang sampai sekarang nggak balik-balik, kemarin gue. Nah, ya tunggu aja. Nah, datang. Dari mana aja sih? Nih dari sini. Jangan. Mau sini makan. Terus racunan lagi. Apaan sih ini makanan kali dilempar-lempar? Iya, gue tahu itu makanan. Kalau paling juga nggak enak. Lo kenapa sih? Apa gara-gara ini dari Vini lo nggak mau makan gitu? Enggak. Lo tahu nggak? Vini kayak gini sama kita karena dia cuma kepengen temenan sama kita, kepengen bergaul. Emang salah? Temenan? Temenan yang bikin lo jadi nggak peduli sama bengkel ini ya? Lo jadi nggak ada waktu. Gue bukan karyawan lo di sini yuk. Gue nggak lo gaji. Gue di sini karena emang gue hobi, gue suka. Tapi bukan berarti lo bisa seenaknya ninggalin bengkel ini gitu aja. Terus lo balik-balik bawa makanan buat nebus kesalahan lo gitu. Tunggu. Maksudnya, lo mau bilang sama gue kalau gue nggak boleh bergaul sama orang-orang di luar komunitas kita? Bukan gitu, yuk. Ya terus apa? Salah Vini apa? Enggak, Vini nggak salah. Gue yang salah. Kok jadi gitu sih? Ya udah sih, kan bisa dibicarain baik-baik. Kenapa sih? Mau minggir. Gua.
gue jatuh cinta sama lo, yuk. Gue cemburu, yuk. Gue cemburu. Aku percaya kau kan tulus mencintaiku. Aku salah memilihmu. Aku berharap kau sembuhkan lukaku. Kau yang tak lebih baik, tak berbeda dengan dia yang pergi. Terluka aku, tersakiti lagi. Kamu sama saja. Lemahkanlah rasa cinta. Itu deles, Ma. Apaan itu? Udah, bangun-bangun. Ayo, ngapain sih males-malesan kayak gini? Tuh, oh, Ma. Ma, aku pengen bolos kuliah satu minggu. Apa? Satu minggu? Banyak banget. Please, ya Ma, ya boleh ya. Cuman satu minggu kok bolosnya. Ya, lagian aku tuh lagi males kemana-mana. Oke, oke, oke. Tapi inget ya. Pelajaran kamu harus tetap ikutin dan keep kontak sama teman-teman kampusmu. Ya? Iya, oke. Terpuruk dan hampa yang ku rasa. Terfikir olehku untuk mencari dirimu. Oh, oh, oh. Tapi ku malu karena kau yang meninggalkan. Kan ku di manakah kau simpan cinta yang ku beri karena telah ku temukan dalam dirimu hanya sebuah tanya yang tak terjawab. Anak mama lagi ngapain? Eh, mama pulang? Iya. Nah, ini dong, mendingan kamu beres-beres bantuin mama daripada di bengkel gak jelas. Iya ma, abisnya tadi juga aku lihat rumah kotor. Ya udah sekalian aja aku bersihin. Oh ya, aku juga udah siapin makanan buat mama. Waduh, makasih ya sayang ya. Maafin mama, mama gak sempet beres-beres rumah sampai masak pun gak sempet. Ya gak apa-apa mama. Lagian aku juga bakalan sering di rumah. Mulai sekarang aku gak bakalan ke bengkel lagi. Serius? Iya. Terima kasih ya Tuhan. Pinter. Udah yuk masuk ke dalam. Ya udah yuk. Kan? Iya. Oke. Bentar. Kita situ dulu. Pasti lapar kan? Iya. Cintaku di
Larissa gak datang lagi? Enggak bang, kayaknya dia marah beneran deh. Gara-gara abang sibuk sama Vini. Nomornya gak aktif lagi. Datengin ke rumahnya aja. Gak enak gue sama nyokapnya. Inilah. Oh, apa gue telepon Jody aja kali ya? Kali aja di situ. Kenapa sih si Larissa ini belakangan susah dihubungin? Gue datengin ke bengkelnya aja ya. Ya, gue datengin ke bengkelnya aja. Oh gitu, Jod. Tempat lo juga gak ada ya? Udah semingguan? Kemana ya? Yaudah. Makasih ya. Oke, men. Rio! Berat bantuin. Kamu ngapain di sini? Bukannya jam segini kamu harusnya masih kuliah ya? Enggak. Oh, jadi ini yang bikin kamu belakangan berubah, iya? Berubah? Iya. Aku sih gak berubah ya. Adanya kamu, setiap aku telepon mau ajak kamu pergi, kamu gak ada waktu buat aku. Kamu yang berubah, jadi jangan salahin aku. Kamu sama dia? Kamu suka sama dia? Enggak, gini loh, kamu tuh gak pengertian sama aku. Kamu selalu gak punya waktu buat aku. Adanya kamu gak pernah ngelindungin aku. Kalau misalnya kamu tanya suka sama dia, ya aku suka sama dia. Bentar dulu, kamu bilang apa? Aku gak pernah ngelindungin kamu, gak pernah ada waktu buat kamu. Selama ini yang selalu antar jemput kamu kuliah siapa? Aku. Yang selalu nganterin kamu kemana-mana siapa? Aku. Iya. Yang selalu bisa diandalkan siapa? Aku. Kalau misalnya kamu bilang aku selalu, kamu ada selalu waktu buat aku, tapi nyatanya emang gak. Kalau misalnya kamu ada waktu buat aku terus. Stop. Kalau kalian berdua ada masalah, selesain di luar, jangan di tempat kerja gua, oke? Okay? Oh enggak, aku gak mau pergi, aku mau tetap di sini. Aku juga gak mau. Oh ya udah, kalau misalnya kamu gak mau pergi, kita putus aja. Oke. Okay. Tadi dulu, kamu barusan mutusin aku? Iya. Oke, okay, fine. Kalau cuma putus dari kamu, aku sanggup. Bye. Rio, aku tuh sebenarnya suka sama kamu. Sudah diduga. Ayo dong Rio, jawab. Aku rela loh sampai kehilangan pacar aku. Aku putusin dia sekarang juga. Cuman pengen dapet jawaban dari kamu, karena aku suka banget sama kamu. Vin, maaf. Gue gak punya perasaan apa-apa sama lo. Kenapa gak ada perasaan? Lebih enak lo dicintai daripada mencintai, dan aku cinta sama kamu. Suka banget. Gak bisa. Gue sayang sama orang lain. Oke. Makasih. Oke, kalau kamu suka sama aku. Itulah cinta. Itu cinta tuh kayak gitu. Sotoy. Ya, sotoy sih. Bilang yang gak percaya. Sayang tuh tisunya, sayang pohon tahu. Lo tau gak sih kenapa sih mikirin pohon nih, liat di bola mata nih? Ini nangis beneran. Sedih gue, kenapa tuh gak mikirin gue malah mikirin pohon?
duluan, udah, tebak duluan, gak apa-apa. Nah, lagian juga menurut gue lo yang salah. Lagi lo sih, main nyusur aja. Nih, mestinya tuh lo tuh pelan-pelan, tapi... Kan gak semua cowok kayak Dian. Ini kok yang analisisnya ngawur gini sih yang dimuat? Kayak gak ada yang lain aja. Itu gue yang buat. Oh ini analisis lo? Harusnya sih gak kayak gini ya. Terus gimana yang bener? Sini nih. Nih, gue kasih tau lo. Ini ya, harusnya analisis kayak punya lo itu bakal lebih lengkap kalau ada... Ini cowok kece juga. Woi, lo kayak sinetron aja pakai nganga gitu. Fix gue jatuh cinta sama Rio. Bisa? Ya, mau kemana? Aku udah perlu sebentar aja, Ma. Tapi kan udah mau malam. Ma, mama tuh tenang aja ya, gak usah khawatir, aku gak bakalan kenapa-napa kok, ya. Jangan-jangan dia mau lomba balapan lagi. Pak Tono, ayo jalan lagi, Pak Tono. Risa itu tomboy banget, terus seneng main motor lagi. Kalau kamu juga cinta sama dia, kamu kejar dia sekarang. Ayo sebelum terlambat, ayo. Masa serius? Iya, serius. Ayo. Iya, Tante. Iya. Tante. Ke depan kayaknya, ayo cepet. Hati-hati ya. Lo beneran tau gak? Ini tadi. Cepetan. Aduh jauh dah orangnya.
udah kita samperin nih, tapi nggak ada juga. Buruan ah, elah lo lambat banget. Mana lagi gue harus cari Larissa ya? Tahu harus cari dia di mana. Nah, itu Larissa, bro. Samperin. Yeah. Eh bang, gue begitu? Enggak. Yeah, ini gue kesana ya. Oke. Mau apa lu? Gue mau nemuin Larissa, sorry ya bisa. Lo telat. Larissa udah milih Rio. Dan mereka akan segera jadian. Oh. Really? Yeah. Gue gak percaya, gue gak percaya. Larissa itu cuma buat gue, bukan buat Rio, bukan buat siapa-siapa. Buat gue, oke. Apa lagi sih? Lo gak usah maksa ya. Cinta itu bukan buat mainan. Lo ada yang baru terus yang lama lo buang gitu. Kok lo jadi sok bijak gitu? Emang lo pernah jatuh cinta? Punya pacar? Enggak kan? Udah minggir ah. Apa? Gue ngomong apa adanya ya. Lo lepas Vini hanya untuk Larissa, sedangkan Larissa hanya milih Rio. Dan asal lo tahu, Larissa udah nembak Rio tadi di depan mata gue. Tahu lo? Nangis tuh manusiawi kok. Lo gak usah malu soal itu. Lupain aja gue pernah ngomong cinta sama lo. Kenapa gak kita coba aja? Selama ini gue selalu nutup diri gue dari perasaan gue. Karena gue takut, Sa. Gue takut sakit hati. Tapi kali ini gue mau untuk buka hati gue lagi. Gue gak mau lo terima karena lo kasihan sama gue. Karena lo iba. Gue terlalu murah ngomongin cinta sama lo. Lo gak perlu ngomong cinta pada saat lo jatuh cinta. Selama ini gue selalu punya perasaan sama lo. Tapi gue gak pernah ungkapin. Hanya karena gue takut. Perbedaan kita terlalu jauh. Perbedaan apa sih lo? Perbedaan apa? Gue takut sakit hati lagi, Sa. Lo tau gue cuman pemilik bengkel kecil-kecilan dan lo anak orang kaya raya, Sa. Gue... Rio, lo denger ya. Gue bukan orang yang kayak gitu. Nyokap gue juga bukan orang yang kayak gitu, Yo. Dan gue baru tahu itu tadi. Dan nyokap lo yang tadi suruh gue untuk ngejar cinta gue. Gue cinta sama lo, Zah. Namun kenyataan yang ada.
sabar pak, sabar, sabar, sabar pak. Tuh lihat. Tuh, udah jadian. Cie, yang udah jadian. Akhirnya ya, biker cantik yang maunya dipanggil Lari itu bisa juga keserima cinta. Stop panggil gue Lari. Panggil gue Larissa aja mulai sekarang. Larissa. Bi, akhirnya gue bisa nembak cowok yang gue suka. Sabar bro. Tapi gue sama siapa dong akhirnya nanti? Itu gue kejar. Ya masa sama dia? Ya elah sahabatan kali dia ya. Lu pikirannya. Lu kali. Sama kita aja ya. Oke, gue gak ngerti. Malah bikin tambah dia bak. Suka jawab masih mau ngerti. Kat. Nah, yang kali ini mama mesti susu juga. Sorry, salah calonnya. Sorry.